Pukul 21 kita sampai base camp Gunung Putri. Setelah sampai, kita langsung membeli tiket masuk seharga 17.500 per orangnya. Ya, kenapa kita mencak malam? Karena perjalanan ke Gunung Putri mungkin hanya 10 menit atau 15 menit lewat jalur yang ini. Dan akhirnya kita pun sampai puncak yang ketinggiannya 1587 mdpl. Sampai puncak pun kita membangun tenda dan makan-makan sedikit mungkin. Ya, malam itu kita tidur jam 10 mungkin. Lalu kita besoknya langsung turun lewat jalur yang satunya lagi biar lebih lama mungkin perjalanannya. Selamat malam. Sekitar pukul 6 pagi, aku pun sikat gigi dan membersihkan mulutku mungkin. Kenapa aku sikat gigi? Mungkin untuk menghindari bau mulut. Apa penyebab kalau kamu tidak sikat gigi? Mungkin temanmu akan menghindarimu. Dan mulutmu akan bau. Dan sisa-sisa makanan tadi malam masih tertempel di gigimu. Jadi sikat gigilah dimanapun kamu berada. Oke? Oh ya, alhamdulillah malam ini nggak hujan ya. Oke, setelah sarapan mungkin nanti aku OTW turun lewat yang jalur sana, yang jalur jauh. Biar lebih lama jalannya, soalnya kalau lewat sini kan terlalu dekat, turunnya dekat, paling 10 menit sampai. Kita langsung beres-beres persiapan turun. Tapi sebelum kita turun dari Gunung Putri, kita ke dataran yang lebih tinggi untuk melihat indahnya matahari saat keluar dari sarangnya, yang lebih sering kita sebut yaitu sunrise.
Di tengah perjalanan pun aku menemukan sebuah botol plastik yang berisikan air keruh dari manusia. Kenapa sih harus kencing di botol? Kenapa nggak kencing di alam aja nggak apa-apa? Agar air kencing kita menyatu dengan alam mungkin. Kalau kamu takut di situ ada penunggunya, tinggal permisi. Kalau seperti ini kan, alam juga yang rugi. Dikotori oleh kalian dengan botol plastik yang berisikan air keruh dari kalian. Kenapa sih kalian begitu? Apa alasannya? Kasih alasan kalian begitu.